kembali di channel YouTube kami, Jepara Art Flick Craft. Nah, kali ini kami, tim produksi dari Jepara Art Flick Craft, akan mereview salah satu produk tempat tidur. Ini adalah produk terbaru dari kami, dari tim produksi Jepara Art Flick Craft. Tempat tidur ini dengan desain minimalis yang terbuat dari kayu jati TPK Perhutani. Tempat tidur ini dipesan oleh Bapak Sugianto dari PT Noyorono Kudus. Beliau meminta kami untuk mendesain salah satu tempat tidur yang cocok untuk kediaman anak dari Pak Sugianto. Ukuran dari tempat tidur ini 180x200 dengan tinggi headboard mencapai 110 cm. Di sini juga kami terlihat jelas, jadi kita menggunakan material dari kayu jati TPK Perhutani, di mana zat kapurnya itu sangat terlihat jelas di sini. Nah, ini ada, kita menggunakan kayu dengan ketebalan 5 cm untuk headboardnya. Nah, sebagai pemanis kita juga menggunakan aplikasi upholster, yang artinya kita memberikan sentuhan kain cuk di sini, di dalam headboardnya ini. Itu kita menggunakan kain elf yang sangat unik sekali, dan kain ini juga sangat eksklusif, berbeda dengan kain-kain standar tempat tidur yang lainnya. Untuk ketebalan kayu jatinya pada frame, atau dalam bahasa Jawa ini kita sebut waton. Nah, waton ini juga full kayu jati solid dengan ketebalan 3 cm. Ini juga sama, kita buat dari material kayu jati TPK Perhutani. Jadi kita keliling frame ini, ketebalannya 3 cm. Tempat tidur ini juga dilengkapi dengan dua laci utama, karena laci ini adalah permintaan dari pembeli kami. Desain dari laci ini tanpa handle, jadi kita harus menggunakan hardware push open untuk meminimalkan kesan handle di sini. Jadi kalau kita sudah seperti ini, nah, tentunya dengan laci seperti ini akan membuat efektif ruang tidur utamanya. Jadi storage atau untuk tempat penyimpanan itu lebih efektif dan lebih tertata di dalam satu tempat tidur. Warna interior dalam ruang tidur utama yang nanti akan kita display tempat tidur ini memang kebanyakan didominasi oleh warna natural. Jadi kita harus menyesuaikan dengan interior ruangan tersebut. Oleh sebab itu kita mengaplikasikan tempat tidur ini dengan warna natural water base. Jadi untuk memaksimalkan hasil agar warna tempat tidur ini menyatu dengan interior ruang tidur utamanya. Kebanyakan tempat tidur itu mempunyai penyangga, atau di sini slat itu hanya satu slat saja, satu slat atau rusuk saja. Tapi khusus tempat tidur yang kami produksi memang menggunakan dua rusuk utama. Jadi ini sangat kuat sekali. Jadi ada dua rusuk utama di sini, penyangga utamanya. Ini terbuat dari kayu bengkire, jadi ini sangat kuat sekali menahan berat tubuh atau berat badan yang ekstra. Di akhir video ini juga kami sertakan video dalam perakitan atau instalasi tempat tidur ini, karena tempat tidur ini memiliki sistem konstruksi knockdown, jadi dia lepasan semua. Ini juga efektif dalam proses pengiriman maupun proses pengangkatan sampai ke lokasi tempat tidurnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami, Jepara Art Flick Craft, dan dapatkan selalu produk terbaru kami, update produk, informasi produk, produk knowledge yang sangat membantu Anda dalam memilih furnitur terbaik untuk rumah Anda. Jika Anda masih mempunyai pertanyaan seputar furnitur-furnitur, atau mungkin furnitur yang terbaik untuk rumah Anda, atau yang cocok untuk interior rumah Anda, atau mungkin seputar tempat tidur ini, berapa harganya, berapa size-nya, atau bagaimana, silakan tulis pertanyaan Anda di dalam komen atau di bawah kolom komen di video ini. Kami akan menjawab sebisanya, kami akan memberikan free konsultasi kepada Anda.
We'll be right back.